Berikutnya saya sampaikan dari hasil pembahasan kami untuk menjabarkan permen dan merespon surat dari Menko Perekonomian. Sekarang dengan waktu yang sama, Ketua Gugus Tugas COVID Pak Doni mengadakan rapat. Kami sejak beberapa hari ini lembur ya, Pak Sekjen itu sampai jam 11. Kalau saya tunggu di rumah, kalau ada masukan saya baru berikan. Jadi ada satu konsep ya. Konsepnya tentu akan kita tunggu. Rencananya Pak Gugus, Ketua Gugus Tugas dari Kementerian Perhubungan akan didampingi oleh Ibu Adita ya sebagai juru bicara dan mungkin dari Kementerian Kesehatan. Apa inti itu? Intinya adalah penjabaran ya, bukan relaksasi ya, penjabaran. Artinya dimungkinkan semua moda angkutan udara, kereta api, laut, bus untuk kembali beroperasi. Dengan catatan satu, harus mentaati protokol kesehatan. Yang kedua, PNBP akan memberikan kriteria. Di sini ada kriteria-kriteria tertentu. Nanti PNBP bersama Kementerian Kesehatan bisa menentukan dan itu bisa dilakukan. Jadi rekan-rekan kita yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua, dari Sumatera, jika memang dibutuhkan untuk tugas, secara spesifik saya sampaikan, bapak-bapak adalah petugas negara atau pejabat negara, berhak untuk melakukan movement sesuai dengan keperluannya. Yang lain biar Pak Doni yang akan melakukan. Alhamdulillah. Rencananya operasinya itu mulai besok ya, 7 Mei. Pesawat segala semacam dengan orang-orang khusus ya. Tapi tidak boleh mudik sekali lagi ya. Ibu Neng enggak boleh mudik. Kalau ada tujuan ya. Tapi kalau ada tugas mengunjungi sesuatu di Tasik, monggo. Ya. Kalau Pak Lazarus ingin ke Kalimantan, boleh. Ya, tapi mudik enggak boleh gitu. Ya. Okay. Oleh karenanya kita juga tidak mau ada satu penyalahgunaan itu.